Jadi sebenarnya hukum sebab akibat kok ini. Nah, jadi sebabnya apa si A bisa keras pukulannya? Akibatnya apa kan seperti itu. Ya, semuanya itu ada satu sebuah pengorbanan. Ya, kalau orang awam bilang itu tambahan jam latihan untuk menunjang kondisi kebugaran dan fisik kan. Untuk anak-anak ini usia berapa dikenalkan dengan olahraga coach? Ya tahapannya ya dari sejak usia dini untuk pengenalan. Enggak apa-apa dari umur anak-anak suka itu kan enggak pakai batasan umur. Pengenalan untuk supaya suka itu enggak ada batasan umur. Enggak istilahnya harus usia sekian enggak. Anak itu kan tendensi masih suka bermain-main, tapi diperkenalkan. Kalau untuk menjadi atlet profesional ini latihannya mulai usia berapa coach? Ya tergantung kebutuhan atlet sebenarnya. Kalau bicara profesional, profesional yang seperti apa? Kalau kita bicara atlet yang profesional, benar-benar profesional kan udah tingkatan senior tuh. Jadi seperti itu. Jadi bisa di atas 17 tahun sesuai regulasi internasional. Tadi pertanyaan sudah dibahas dari awal bahwa sesuai kebutuhan masing-masing atlet karena hasil di lapangan baik fisik maupun teknik juga dipengaruhi secara genetik. Makanya porsinya lain-lain. Maka bisa dikatakan kalau memang kebutuhannya dia untuk menunjang dalam aktivitas permainan bola voli dibutuhkan ya segera mungkin untuk melengkapi apa yang kurang pada masing-masing diri atlet kan seperti itu. Kalau sebagai orang tua sendiri, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menjadikan anaknya sebagai atlet? Ya, salah satu yang paling penting utama adalah satu doa dari orang tua itu paling utama. Support secara psikis itu yang nomor dua. Dan yang nomor tiga, secara finansial. Tiga aspek itu yang paling pokok menurut saya. Yang terakhir mungkin ya motivasi itu sudah wajar.